Bentar, tapi nggak apa-apa. Itu tugas dia. Dia melindungi korban. Benar itu dia. Bahkan dia pelihara nih korban ini supaya selamat, tidak diganggu orang. Saya terima kasih benar itu, Ustaz. Sehingga perkara ini bisa selesai. Namun seperti saya garis bawahi, LPSK tidak boleh intervensi atau mempengaruhi jaksa dalam melakukan penuntutan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Benar, tahu benar. Karena pengalaman, pengetahuan, dan ada aturan. Tahu persis saya itu. Kajati tahu persis, Kajari tahu persis, jaksa tahu persis. Tapi kan kami sudah pertimbangkan sehingga menuntut lebih rendah dari pelakunya. Ini Pak Sambo. Kalau LPSK nggak masuk, mungkin nggak segitu lah bilang tadi. Tapi itu hak daripada LPSK berbicara. Dimanapun beliau-beliau itu bicara, kami hormati. Dan kita silakan hakim nanti untuk mempertimbangkan apa yang disampaikan LPSK. Tapi LPSK sebelumnya dalam persidangan juga tidak pernah dimintai keterangan. Dia hanya merekomendasi bahwa ini tak ada jadi JC, Justice Korobator. Belum ada penetapan hakim untuk itu. Jadi yang menetapkan JC itu hakim. Itu tambahan Pak Ketut. Ya. Terus, lalu kenapa PC dituntut 8 tahun? Inilah Mbak, apa namanya? Fatimah. Mbak Fatimah, ini makanya saya perlu penjelasan. Ini Pak Ketut mengumpulkan kalian di sini supaya mendengar dari satu pintu yang tidak dari orang lain ya. Kenapa PC 8 tahun? PC ini Pak sama dengan KW ya, dalam arti peran yang peran aktifnya dalam hukum pidana ada peran aktif. Dia itu tidak melakukan sesuatu. Ya. Dan dia ada di kamar ketika itu. Ini fakta persidangan loh ya. Tapi dia mengetahui ada perencanaan pembunuhan. Sehingga kita jerat dia 340. Dari mana dia mengetahui perencanaan pembunuhan? Dari fakta-fakta dari fakta yang diungkap oleh jaksa di persidangan itu ada peran dia mengetahui. Tapi dia tidak berbuat. Dari sisi itu lalu jaksa berpikir tuntutan yang tepat untuk itu berapa? Makanya kita kalau kita buat klasternya ya, ini bicara klaster. Ada intelektual dader, ada pelaksananya Ricky Richard Pudiang Lumiu, RA Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pelaksana. Ya. Lalu ada orang yang turut serta di dalamnya. Pasal 55 KUHP itu gini. Kenapa kami mendakwa 55 KUHP terhadap semuanya? Karena ada kesamaan niat daripada para terdakwa ini. Kesamaan niat Willens and Wetter ada di sana. Sehingga jaksa mengkonstruksikan surat dakwaan bersama-sama. Sama-sama mengetahui. Tapi dalam pelaksanaannya ada perbuatan aktif dari orang itu menghabisi nyawa orang lain. Ada yang hanya mengetahui perencanaan pelaksanaan pembunuhan tapi tidak melakukan sesuatu. Ini yang perlu saya garis bawahi. Kenapa 8 tahun? Itu ada parameternya dari jaksa. Saya nggak mungkin cerita dong parameternya apa. Tapi itulah keyakinan jaksa berdasarkan alat bukti dan peran orang itu, Ibu. Jadi saya mohonlah. Ini belum selesai. Sidang belum selesai. Masih ada pledoi dan putusan. Kita lihat nanti pledoinya seperti apa. Siapa tahu pledoi menyatakan dan dia minta dibebaskan. Pasti namanya pembela minta perkara ini dibebaskan. Tapi jaksa sudutnya pembuktian, pasti jaksa menyatakan terbukti. Nanti hakim sebagai yang menengahi perkara ini, dia mempunyai pemikiran. Namun hakim terikat oleh surat dakwaan jaksa. Ini hukum acara pidana loh. Ya. Hakim membuktikan tidak boleh lepas dari surat dakwaan jaksa. Lalu ketika hakim itu tidak yakin dengan tuntutan jaksa, dia bisa memprismah perkara ini. Bisa bebas. Bisa lebih tinggi dari tuntutan atau lebih rendah. Makanya kita ini belum selesai. Kawan-kawan media dan seluruh Indonesia yang mendengar ini, biarkan hakim berpikir jernih. Dia beristihad untuk kebenaran. Karena ketika hakim itu beristihad untuk kebenaran, salah dia beristihad, dia masih dikasih Tuhan pahala satu dalam hukum Islam.
Tapi ketika dia benar beristihad, Tuhan akan kasih perkara apa? Pahala 10 ganjaran dari Allah. Jadi biarkan dia beristihad, jangan dibutuh-butuh opini. Itu hakim itu kerjanya berat, Pak. Sama dengan saya. Memikirkan masa depan orang, dampak dari suatu perbuatan. Masih mikir, Pak. Karena yang diadili itu manusia. Ya, janganlah orang diperberat-berat, misalnya digiring-giring atau diringan-ringankan, enggak, apa adanya aja. Biarlah nanti hakim memutuskan sesuai dengan alat bukti dan keyakinannya.